Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari FKH untuk menyampaikan beberapa hal atau materi terkait dengan antraks, khususnya pada hewan. Mohon maaf, ini para senior di PAPET bukan menghului, tapi kita memberikan apa sharing gitu nyuwun sewu sebelumnya. Dan kebetulan juga ini banyak teman-teman dari dinas ini, nanti juga apa pengalaman lapangan saya kira akan jauh lebih melengkapi informasi yang akan kami sampaikan. Jadi tugas kami, karena wilayah kami adalah di hewan, maka yang kami sampaikan itu hanya pada lingkup hewan saja. Dan ini ada Pak Dr. Abu Thalib, saya kira nanti akan lebih banyak mengulas ke manusia dan juga karakter-karakter bakterinya itu sendiri secara lebih detail. Ya, ini mungkin kita baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mendengar ada kasus antraks di daerah Kulon Progo ini. Tim pengendalinya juga ada di sini, nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi. Dan Dr. Derajat sudah rawuh, terima kasih. Jadi ini sesuatu yang agak aneh juga. Di Jogja ini sebenarnya sudah ada pengalaman kasus antraks, kalau tidak salah 2006 di daerah Sleman. Namun kok ya masih ada kepanikan tetap, mungkin malah justru lebih panik sekarang atau kemarin. Karena dulu 2006 WA mungkin belum begitu booming, media sosial belum booming, sehingga tidak terlalu heboh. Yang heboh paling di sekitar daerah kasus saja. Tapi ini menjadi sedemikian heboh, ketambahan bonus macam-macam ceritanya. Nah, ini yang seringkali kita saksikan saat ini. Nah, sebenarnya kalau antraks itu sendiri atau penyakit antraks ini di dunia ini ya, semua wilayah, semua benua itu ada. Kalau dari 180 negara yang tergabung di dalam OIE atau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, itu 50% ya, lebih kurang 94 itu sudah daerahnya itu ada kasus antraks. Tadi sudah mendunia, kita tidak satu-satunya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dalam pengertian ini kok sesuatu yang istimewa, karena ini sebenarnya sesuatu yang ya di alam juga ada, dan ada karakter-karakter nanti yang saya kira penyakit ini sebenarnya tidak harus begitu menakutkan. Di Indonesia sendiri itu dideteksi sejak tahun 1884, ini mulai teridentifikasi pada tahun itu di daerah Teluk Betung, Lampung. Dan dari 34 provinsi sampai saat ini, 22 provinsi, itu kalau judulnya provinsi memang agak menakutkan, walaupun itu kalau kita lihat spotnya itu hanya satu titik, dua titik, itu aja. Itu 22 provinsi itu sudah ada kasus. Jadi ini yang kalau bahasanya memang agak menakutkan, 22 provinsi, karena adanya satu kasus saja sudah ada di dalam satu provinsi. Hanya ada sekitar 1-2 Aceh, Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat itu yang sampai saat ini belum dilaporkan ada kasus. Nanti Dr. Indarto mungkin bisa lebih memberi informasi lebih, karena beliau yang menguasai data di Indonesia juga selain ada di Wates. Nah, penyakit ini sebenarnya terlokalisir. Kalau di DIY sebelum ada kasus kemarin, orang hanya tahu di Sleman. Sleman pun hanya titiknya hanya satu dusun ya, Dok ya. Ini ada Dr. Wisnu dari Sleman, jadi hanya satu titik aja, tapi sudah bunyinya Sleman itu positif. Padahal hanya itu, nyebarnya kemana? Tidak ada, di situ saja. Dan sama mungkin nanti di Kulon Progo sejak jenuh ya cuma satu desa dan beberapa ini aja. Jadi
memang kedengarannya itu satu kabupaten tapi hanya terlokalisir pada satu lokasi. Berbeda mungkin kalau AI itu sini muncul, tiba-tiba sana muncul dan seterusnya, agak cepat nyebarnya. Tapi kalau antraks sebenarnya tidak terlalu atau tidak sampai seperti itu. Dampak kasus antraks jelas kita tahu kemarin, kehebohan pada masyarakat itu sendiri, kesehatan pada masyarakat juga terganggu. Kalau yang menderita langsung itu fisik dan mental, psikis, tapi kita kena dampak juga gara-gara medsos, psikis kita gara-gara itu juga ikut terganggu juga. Jadi ternyata ada dampak ikutan itu ternyata. Sebenarnya bukan kasus antraknya tapi hoaksnya itu ya. Dan tentu saja ekonomi. Ini, jadi tadi sudah disampaikan Pak Dekan, ini satenya kok mulai banyak yang tidak mengonsumsi atau sudah mulai terjadi kesadaran untuk tidak makan kolesterol katanya. Mungkin gitu, Dr. Abu Talib nanti yang menjawab itu. Jadi daging kambing itu tidak menyebabkan kolesterol meningkat ya dok ya. Tidak menyebabkan itu, kalau bapak ibu di lab baru ketahuan ada kolesterol meningkat atau tidak. Kalau sate kambingnya tidak. Lanjut. Etiologinya seperti ini adalah Bacillus anthracis. Nanti Dr. Abu Talib sebagai mikrobiologis saya kira akan jauh lebih kuat atau bisa menjelaskan lebih detail. Yang menarik bagi kita sebenarnya ada dua hal yang berkaitan dengan bakteri Bacillus anthracis ini. Selama bakteri itu tidak terpapar oksigen, maka relatif mudah dikendalikan. Nah, ini ya. Yang apa? Makanya dalam pengendalian nanti diharapkan dengan sangat tidak dilakukan pembukaan atau bedah bangkai dan seterusnya. Nah, karena karakter dari bakteri ini yang akan mudah dikendalikan kalau dalam bentuk yang vegetatif. Tapi begitu dia terkena spora oksigen, maka ini yang menjadi problem tidak hanya saat ini tetapi ya saat akan datang. Karena spora dari Bacillus anthracis ini yang nanti mampu cukup lama bertahan di lingkungan selama kalau lingkungan itu tidak dikendalikan. Jadi kemarin di berita hoax itu kan ada yang wah sporanya bisa sampai lari 40 km katanya. Ya kalau dia hidup di Afrika, iya bu. Kenapa? Karena nggak ada yang ngurusi. Di Afrika kasusnya itu mbok ting jelentrek istilahnya kan, karena nggak ada yang ngurusi. Artinya apa? Ya itulah yang informasinya yang tambah-tambah kita menakutkan. Tapi di Indonesia ya sudah begitu ditangani, peluang-peluang untuk seperti itu menjadi lebih jauh lebih kecil. Jadi tidak perlu dikhawatirkan yang seperti di berita hoax. Kemudian tidak ditularkan langsung dari hewan ke hewan, sebenarnya tidak, kecuali kalau dia kena atau mengonsumsi bahan-bahan yang tercemar dari Bacillus anthracis itu sendiri. Jadi sering ceritanya itu tidak hanya wah hewannya tidak ada nih, tidak ada hewan baru yang masuk ke wilayah saya, tetapi dia membeli pakan dari sumber yang ternyata bersumber ada wilayah itu ada antraks. Nah ini juga sering kita tidak bisa saja menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu munculnya kasus. Jadi tidak langsung hewan ke hewan, tetapi dari cemaran yang ada di lingkungan kemudian masuk ke dalam tubuh si individu hewan yang sehat. Patogenisitasnya ada dari kapsulnya, kemudian ada toksin, ini wilayahnya Dr. Abu Talib nanti yang menjelaskan. Nah ini yang seringkali kemarin juga ribut, karena saya dulu waktu kuliah juga demikian, spora itu sampai ratusan derajat Celsius tidak mati, tidak rusak. Nah, ada beberapa referensi yang saya ambil di sini, nanti saya sampaikan. Ada tulisannya Allen et al. Itu 2003 yang mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, mosok sih spora itu kok dengan sekian
derajat Celcius sudah cukup bisa menghentikan atau mematikan, menginaktifkan. Lanjut mas, nah ini. Jadi Allen et al. Itu sebenarnya mengkompilasi beberapa tulisan yang kemudian dia rumuskan atau buat dalam bentuk tabel. Jadi beberapa suhu dia gunakan untuk menguji apakah spora itu mampu bertahan dalam suhu tertentu dengan beberapa metode pemanasan. Ada yang direbus, ada yang pemanasan uap, dengan uap mungkin autoklaf basah gitu ya, autoklaf itu sampai 100 derajat Celcius. Nah, seringkali hanya melihatnya suhu, padahal ada waktu yang harus dipenuhi. Kadang juga kita seringkali tidak memperhatikan dari faktor atau waktu durasi pemanasannya. Kemudian itu ada, karena ini uji lab, dia menggunakan jumlah atau ukuran inokulum yang dia gunakan. Lanjut mas, ini sama, ini dry heat, jadi sampai 200 derajat Celcius. Nah, ini berkaitan dengan informasi terkait dengan spora itu sendiri. Kalau bakteri jelas dengan pemanasan suhu 100 derajat Celcius atau dengan direbus itu, saya kira bakterinya juga sudah akan mudah dimatikan, tetapi sporanya belum tentu karena ada beberapa teknik pemanasan yang masih bisa dilakukan. Kemudian di alam sendiri, spora itu kalau menemukan satu lingkungan yang memungkinkan dia untuk bersporulasi, maka akan terjadi. Sehingga seringkali ada satu kasus di mana suatu wilayah itu sudah pernah terjadi tetapi tidak pernah muncul lagi. Kemudian ada satu kondisi, biasanya adalah perubahan cuaca dari kondisi kering kemudian basah, maka spora yang dulunya dorman begitu, dia bisa melakukan germinasi, multiplikasi, bahkan sampai sporulasi lagi. Dengan catatan ini, ada kondisi suhunya antara 8 sampai 45 derajat, pH-nya 5 sampai 9, kemudian kelembabannya di atas 95%, artinya kan jumlah airnya cukup banyak. Nah, mungkin musim-musim yang seperti ini menjadi sangat berisiko, terutama awal-awal, ya, terutama awal-awal. Ini yang hal yang mungkin di alam itu Bacillus anthracis bisa melakukan multiplikasi. Lanjut, mas. Penularan pada hewan. Hewan peka, kita ketahui herbivora hampir semuanya ya, sapi, kambing, kerbau, domba, kuda itu mudah terinfeksi atau peka. Ada satu burung, bukan burungnya bapak yang berkicau, entah cocak rawa atau apa, tetapi hanya satu burung unta itu yang bisa terinfeksi. Nah, mungkin kita juga pernah mendengar di Purwakarta itu juga ada kasus burung unta cukup banyak yang terinfeksi, bahkan harus dimusnahkan. Kemudian caranya melalui pakan yang tercemar spora itu tadi. Masuknya hewan baru yang terinfeksi berasal dari daerah endemis. Nah, ini yang makanya fungsi pengawasan lalu lintas hewan itu menjadi salah satu kunci juga. Tidak hanya urusan antrak, tapi hampir semua penyakit yang ditularkan melalui hewan itu sebenarnya harus ada pengawasan lalu lintas. Ini tugasnya teman-teman yang bertanggung jawab di situ, yang memiliki kewenangan. Kemudian, nah ini juga walaupun jarang, ada peluang melalui vektor lalat yang menghisap darah dari hewan yang terinfeksi, kemudian dia melakukan menularkan ke hewan-hewan yang sehat. Lanjut mas, transmisinya ini hanya ilustrasi melalui diagram saja. Yang paling umum, karena yang melalui vektor itu sangat-sangat jarang, yang paling umum adalah melalui pakan itu sendiri. Hewan yang yang terinfeksi mati, mungkin tidak tahu, dikuburkan dengan seadanya, kemudian ada tanaman tumbuh di sana, mungkin dari situ besoknya akan terjadi, atau
Nah, kasus-kasus yang sering terjadi adalah iman-iman sebelum di apa sebelum mati hewannya dipotong, darahnya berceceran, maka lingkungan itu sudah tercemar oleh spora antraks. Inilah yang sering terjadi, kemudian menulari hewan lain maupun manusia yang ada di sekitar itu. Tentu saja kalau manusia tetap melalui kontak luka pada kulit atau mengonsumsi daging dan lanjut mas. Ada empat kondisi atau empat gejala klinis pada hewan. Yang pertama adalah terakut, ya. Jadi langsung mati, ya. Dalam waktu yang singkat hewannya itu seperti apa? Seperti sapi gila itu, palanya dibentur-benturkan, giginya gemetar karena saking sakitnya karena terjadi perdarahan di otak, kemudian mati dengan ciri seluruh lubang tubuhnya ada perdarahan dan warnanya hitam. Terutama yang sering terjadi adalah pada kambing domba. Kemudian yang kondisi akut itu hewan, umumnya sapi maupun kuda, ini yang sering terjadi. Suhunya mengalami peningkatan, mengalami demam, pada sapi bisa sampai 42 derajat Celcius. Gelisah, depresi, sesak nafas, kemudian detak jantung melemah sampai terjadi kematian. Nah ini yang kalau dulu istilah simbah saya itu pak gebluk ceritanya toh. Jadi pagi kelihatan gejala, sore atau malamnya mati, sebaliknya yang kalau sore kelihatan gejala, paginya pasti mati. Ini yang sering terjadi atau yang kita lihat. Jadi ada fase di mana kita melihat, menyaksikan sakratul mautnya si sapi itu. Nah daripada kita kasihan, makanya biasanya peternak itu langsung motong gitu. Mumpung durung mati, masih bisa dikonsumsi, potongnya masih halal katanya. Tapi tidak sadar bahwa itu ternyata justru menimbulkan penyakit yang cukup berisiko bagi dia. Kematian 1-3 hari lanjut mas, sama setiap kali kematian antrak pasti ada ciri di seluruh lubang kumlah itu berdarah. Dan kronis, luka-luka di lidah, tenggorokan ini lebih sering pada babi, relatif lebih kuat gitu ya. Jadi berbeda karakternya dengan herbivora yang lain. Herbivora ini dia bisa bertahan sampai 2-5 atau malah sembuh. Atau tidak terjadi atau tidak melanjut gitu ya. Ini yang kronis. Kulit pembengkakan, ini kulit saya kira umum yang luka-luka pada kulit. Lanjut mas, pencegahan, nah ini lalu lintas ternak, vaksinasi, monitoring, pengobatan, ini khusus pada daerah atau wilayah yang sudah ada kasus antrak. Kemudian nah ini juga hal yang sangat kita harapkan, penyembelihan hewan itu harus kita lakukan di RPH. Kenapa? Di sanalah jaminan bahwa hewan itu benar-benar sehat dan layak untuk disembelih atau dikonsumsi untuk dagingnya nanti. Ini yang seringkali tidak setiap dari masyarakat atau yang pemilik ternak itu sadar. Jaga aja, kadang ya ada yang nakal gitu toh. Yang dilaporkan di RPH beberapa. Lanjut mas, pengendalian kasus, saya ingin menekankan saja pada yang saya tebalkan di situ, kalau menemukan hewan yang sakit, jangan pernah untuk dipotong atau disembelih. Nah dari risiko tadi, penularan melalui spora atau sporanya terbentuk, kemudian wong yang nekropsi saja tidak boleh kan. Misalkan kalau tahu ada itu indikasi antraks, benar-benar sudah ketahuan secara klinis. Biasanya teman-teman dinas itu yang sudah tahu tidak akan melakukan nekropsi. Karena itu pasti sudah bisa, paling yang diambil adalah spesimen darah yang keluar dari tubuh. Jadi tidak sampai membuka. Ini artinya apalagi dikonsumsi. Lanjut mas, pengobatan tadi ada tahapan-tahapannya, saya kira nanti
Dr. Widarto bisa lebih detail karena tugas beliau juga. Lanjut, vaksinasi. Nah, ini ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi lokasi kasus itu selain dilakukan pengobatan juga dilanjutkan dengan vaksinasi. Harus semua hewan yang rentan itu divaksinasi. Kemudian ada daerah terancam ring atau terancam satu, itu daerah yang berbatasan langsung dengan lokasi kasus, biasanya kecamatan, wilayah kecamatan berbatasan langsung dengan daerah kasus, itu wajib juga divaksinasi. Paling tidak 80% dari populasi itu juga sudah divaksinasi. Kemudian ring kedua atau daerah terancam kedua itu yang berbatasan dengan daerah pertama tadi, terancam pertama, itu juga harus dilakukan vaksinasi, walaupun target hewan rentannya itu berbeda. Ya. Fokusnya kalau semakin keluar mungkin tidak semua hewan atau hewan targetnya itu akan semua diberi atau dikenai. Hal yang penting juga, nah ini juga pengalaman berharga, adanya shock anafilaktik. Jadi sudah divaksin tapi malah mati. Biasanya karena terjadi ini reaksi yang berlebih atau reaksi seperti alergi pada hewan yang divaksin. Ini seringkali malah kontraproduktif dengan program pengendalian atau vaksinasi. Lanjut Mas, terus saja sanitasi lingkungan. Ini teman-teman lapangan nanti bisa berbagi, ada proses desinfeksi ya. Kemudian pengelolaan bahan atau daging yang kita menduga itu ada atau tidaknya kita tidak tahu, harus ada treatment ya. Terus Mas, penularan ke manusia tadi sudah saya singgung, terutama mengonsumsi hewan yang sakit ya, produk hewan yang sakit, entah itu daging, susu atau bahkan kulit. Saya cerita kulit yang diimpor dari dari Afrika ke Amerika ternyata mengandung antrak, karena orang yang membeli kemudian menggunakan ketipung itu terinfeksi. Setelah dilacak ternyata positifnya dari kulit yang dipakai untuk ketipung itu. Lanjut. Terus. Nah ini nanti Dr. Abu Thalib yang akan lebih detail menjelaskan. Lanjut saja, ini contohnya yang menciri ini kalau orang Jawa Barat tenang hidung gitu ya, walaupun bunyi lidah saya Jawa banget, jadi koreng di tengahnya itu hitam ya. Lanjut terus saja, saya kira ini nanti Dr. Abu Thalib yang akan jauh lebih bisa menjelaskan untuk makan juga dan mulai makanan. Nah ini yang ingin saya sampaikan, ternyata dengan perkembangan situasi seperti sekarang ini, informasi yang berkaitan dengan kedaruratan zoonosis itu harus kita kendalikan benar-benar, tidak hanya teknis. Ternyata harus ada tim yang ngurus tentang komunikasi, karena begitu banyak informasi yang sebenarnya sudah terkendali itu menjadi liar, menjadi tidak produktif, karena ya itu tadi, orang tidak tahu tapi nimbrung-nimbrung. Ini sebenarnya kedua kali ya, pengalaman kedua setelah kasus Gorontalo. Mungkin Bapak Ibu pada pertengahan tahun kemarin pernah mendengar atau di televisi itu banyak kasus antraks di Gorontalo. Teman-teman yang di lapangan itu sebenarnya itu sudah terkendali, tetapi berita yang muncul itu seperti diulang-ulang terus. Bahkan itu media massa di lokal, media massa resmi, artinya media massa yang sering diblur. Itu beritanya itu sebenarnya kasus yang pertama diulang lagi, dimunculkan lagi. Inilah artinya teman-teman atau yang memiliki wilayah teritorial mau tidak mau harus mengelola komunikasi itu sendiri, dan biasanya diatur oleh satu koordinasi. Ini pengalaman sangat berharga dari Kulon Progo, ada satu komando yang memimpin dari pengendalian penyakit itu. Jadi tidak ting celebung istilahnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak yang masih kurang berkenan dari materi yang kami sampaikan.
kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.